Halo Cinggu, welcome back to my channel. You are the cause of my euphoria. Yeah, kali ini aku pengen belanja sesuatu yang estetik di Shopee. Tuh masih mulus banget. Sekarang bakalan kita buka, langsung kita pasang ke dinding kamar aku. Aku beli yang modelan seperti ini. Nah, korannya tuh nggak terlalu besar ya. Dan ini yang lagi viral-viralnya. Aku juga nggak tahu ini lupa daun apaan. Estetik banget, kayak ada gambar orang tumbuhan gitu di atas kepala. Aku gunain cantolan yang ditempelin ke dinding kayak gini. Di sini. Ini harganya. Dan aku beli di all shop yang berbeda ya. Dan frame-nya aku beli di sini harganya 7.000. Nah, kalian lihat kan bagian dinding aku yang di sebelah sini tuh kosong banget. Jadi aku bakal isi frame-nya di situ. Dan di sini aku nanti bakal buat kayak awan-awan gitu, tapi di next video, oke? Sekarang kita pasang frame-nya dulu. Let's go. Kita ukur dulu sama rata. Kletek plastik lem tempel pada hook, terus tempelin ke dinding. Habis itu kalian tinggal sangkutin aja deh frame-nya. Ini aku ukur lagi biar sejajar gitu. Ternyata hook tempelnya itu nggak serekat dan sekuat yang aku pikirkan. Oke, aku masih positive thinking aja. Mungkin karena kurang aku tekan kali ya. Ya udah, kita coba lagi. Aman guys. Hook tempel bagian ujung kayaknya belum dikletekin. Aku kletekin dulu, ini susah banget. Oke, kita tempel sekarang. Udah, bagian bawah. Jadi aku belinya tuh ada 6 frame. Udah aman kayaknya. Sekarang kita pasang yang terakhir. Karena aku masih takut copot, kita pasang double tip. Hah, ini tanggal lagi anjir, udah kuberapa kalinya dia jatuh begini. Mari kembali positive thinking dan kita tambahin aja double tipnya. Semoga ini bisa membantu untuk tidak jatuh lagi. Oke, kita tambah lagi untuk di bawah biar tempel ke dinding gitu frame-nya. Tarik kertas double tip-nya, terus kita tekan-tekan ke dinding supaya nempel. Aku tambah hiasan daun. BTW di sini aku nambahin lem tembak kayak gini. Jadi perlu dipanasin, terus aku tempelin ke hook-nya. Gantungan hook tempelnya udah bagus, cuman lemnya itu sama sekali tidak berfungsi. Kalau menurut aku, kalian harus tambahin lem tembak. Ini hook paku yang bisa menahan beban 3 kilo karena seharian aku udah jadi tukang. Nah, kebetulan aku dapat gift gantung dari sayang aku. Ini nggak akan bisa pakai hook tempel karena giftnya itu kayak gini, pasti berat banget. Kalau pakai hook tempel bakalan jatuh. Ini video bonus aja ya guys. Selesai deh, tada! Udah rapi ya guys. Itu dari sayang aku, itu dari Shopee. I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa untuk komen di bawah, like, and subscribe. Bye-bye.